Assalamualaikum guys. So hari ini saya ingin membincangkan tentang pergerakan meteorite, asteroid dan komet serta bagaimanakah pergerakan meteorite memberi kesan kepada bumi. Asteroid dan komet bergerak melalui orbitnya sendiri mengelilingi matahari. Meteorite pula bergerak secara bebas di udara serta dipengaruhi oleh daya tarikan graviti planet, bulan dan objek lain yang berada di sekelilingnya. Hal ini demikian kerana saiz dan jisim meteorite yang lebih kecil menyebabkannya mudah dipengaruhi oleh daya tarikan graviti yang kecil. Bagaimanakah pula dengan kesan pergerakan meteorite kepada bumi? Meteorite merupakan serpihan batu dan logam kecil yang terapung di ruang angkasa dan bergerak di ruang angkasa. Geseran molekul antara udara dengan meteor menghasilkan haba sehingga terbakar dan terhasillah coretan cahaya. Itulah yang dinamakan sebagai tahi bintang. Kadang-kadang kita dapat melihat banyak tahi bintang. Itulah yang dinamakan sebagai pancuran meteor. Pancuran meteor berlaku apabila meteor memasuki bumi dengan banyak pada satu masa. Kebiasaannya meteor akan habis terbakar sebelum sampai ke bumi. Akan tetapi ada juga yang dapat sampai ke bumi. Meteor ini disebut sebagai meteorit. Kawah akan terbentuk akibat hantaman meteorit. Sampai di sini sahaja, saya harap kamu semua dapat memahami perbezaan antara meteorite, meteor dan meteorit. Assalamualaikum.